Halo, nama saya Devano Danendra. Saya berperan sebagai Liam di series Bad Boys vs Crazy Girls Season 2. Yang pasti senang banget. Aku dan teman-teman juga ngerasa kalau Bad Boys yang pertama itu juga lumayan banyak yang nonton. Jadi kita nggak sabar banget untuk nunjukin kembali yang terbaik versi karakter kita masing-masing dan juga pengen nunjukin ke penonton seberapa banyak sih develop karakter yang bakal berubah-ubah, seberapa banyak pendewasaan dari karakter dari sebelumnya gitu. Yang baru kalau Liam ya, kalau Devano di sini yang baru mungkin Liam ini lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin kalau kalian pertama ngelihat Liam di Bad Boys Season 1 itu Liam tuh kayak petakilan, terus juga sangat acuh sama orang tuanya, tapi di sini lebih kayak apa ya? Lebih diem dari sebelumnya, walaupun petakilan juga, cuman lebih diem dari sebelumnya, lebih dewasa pastinya, terus lebih wise dalam memilih tunjuk gitu-gitulah. Terus juga punya pacar sekarang season 2, jadi lebih calm, bawaannya lebih cool, lebih laki dari sebelumnya. Karakter Liam yang Devano sukain itu main musik, penulis lagu, juga dia bisa survive dari depresinya, dia gagal menjadi seorang musisi. Itu menurut aku relate banget sama kehidupan asli, karena aku tahu betapa susahnya kayak kita mencapai mimpi, apalagi menjadi seorang entertainer, menjadi seorang penyanyi, performer, itu susah banget karena kita mesti apa ya, ngelawan rasa malu, ngelawan rasa takut, ngelawan rasa nggak percaya diri, itu susah. Kenapa kalian harus nonton season 2? Karena season 2 ini relate-nya lebih banyak dari season 1. Kalau season 1 relate-nya sama anak-anak kenakalan remaja gitu. Anak-anak remaja yang nakal, mungkin bolos sekolah dan lain-lain, gak ngerjain PR. Kalau di sini relate-nya lebih ke mental health, lebih ke pekerjaan, sisi dewasa, habis itu beranjak dewasa. Itu relate banget sama kehidupan anak zaman sekarang, dimana kayak dia mencoba untuk baik-baik aja, mencoba sehat di dunia yang sakit, itu sih. Aku tim Liam Mika lagi. Lucu aja. Mungkin ini gimmick doang ya, kalau di scene-nya gitu. Liam Mika tuh gimmick untuk pacaran, bohong-bohongan buat naikin nama mereka gitu, nama band mereka. Tapi kayak romantis aja gitu. Dikit yang mainin Dev gitu. Devano Davina maksudnya. Liam Mika sih, aku sih tim Liam Mika ya. Maaf ya, Kate. Tapi Mika menggemaskan walaupun menjahatkan. Menjahatkan apa tuh? Mika membahagiakan. Walaupun kebohongan. Kate, maaf Kate. Jangan lupa untuk nonton View original series Bad Boys vs Crazy Girls season 2 hanya di View. Jangan nonton bajakan ya.